Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pemirsa Imens yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kita orang yang berpuasa, ada dua hal yang sangat ditunggu-tunggu. Lissa'imi farhatan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kita rindu-rindukan ketika menjelang berbuka puasa, dan tentu kita semua merindukan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di negeri ini, di Indonesia, memiliki tradisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga negara. Apa itu? Mudik. Semua orang ingin mudik. Kalau tahun lalu kita memiliki kendala tidak bisa mudik gara-gara suasana pandemi, mudah-mudahan hari ini kita ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan tradisi mudik. Mengapa? Keluarga kita di rumah sedang menunggu kehadiran kita. Nah, pemirsa yang hari ini sedang di tanah rantau, kita berangkat dari rumah ingin mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Kita datang ke tanah rantau untuk mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi kepada kita, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar dari kampung halamannya datang ke ibu kota untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya ia sedang berjihad di jalan Allah hingga ia pulang kampung alias mudik. Mari kita simak pepatah Madura betapa pentingnya kita melaksanakan mudik. Ole ulang para yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nanti menjelang lebaran tentu mudik. Di saat mudik tentu kita akan membawa perbekalan, dan dengan perbekalan tersebut kita tentu menumbuhkan ekonomi di desa-desa. Keluarga kita, masyarakat kita sedang menunggu kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mendakwahkan Islam di Mekah, mendapatkan tantangan dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian hijrahnya dirindukan oleh warga Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, disambut gempita dengan pembacaan syair yang fenomenal. Semoga kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan kesehatan. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.